Gini Pak, saya di sini ingin mendata Bapak untuk pembuatan BPJS Kesehatan. Sepura nih Pak, kalau mau desa, mau tentang BPJS. Gini loh Pak, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional, Pak. Pak, malah ini dulu kok, ayo lah. Istrinya. Oh ya wes Pak, aku tak mengguri jipok sesuatu sejumlah. Iku gawe ini gampang lah Pak. Gampang kok Pak, tinggal ngisi formulir saja, nanti kalau sudah kasihkan ke saya. Yo simpel sih Pak, tapi iku bayar tawar itu. Kira-kira melatih iki wes duwe bojo utawa pacar ngono. Apaan sih Pak? Kok nanyanya gitu? Nek kok durung ono sing duwe lho, Mbak. Apa tak ngelamar dadi bojomu nek ora kanca uripmu? Kene lah Bu, aku gebyar gebyur masangmu kebo ta apa? Ora, boyo. Boyo, boyo. Plok sama. Ora, Bu, nek guyon tok. Iya, guyon kok ora iku. Santai-santai Pak, di sini saya nggak lihat siapa-siapa kok. Jadi gimana Pak, jadi daftar BPJS nggak? Oh, oleh Mbak Rapopo nggak aku jogo-jogo. Nek jogo deh, ngericah-ngericah aku deh. Loro dah, nggak aku berubat kok Mbak. Oke Pak, saya data dulu ya. Oke. Silakan diisi dulu formulirnya, Pak. Oke, mantap. Nanti kalau sudah selesai, berikan ke saya ya, Pak. Saya tunggu. Siap. Ini, Pak. Sudah diisi, Pak. Oke Pak, saya simpan dulu ya datanya. Iya Pak. Baik Pak, kalau sudah selesai saya pamit pergi dulu ya. Silakan, saya antar dulu ya. Sepatunya cantik Mbak. Beli di mana Mbak? Pasar Kabla. Tebelnya uang mata gak pakai di gadis dong. Gadis. Iya dong. Cantik kayak Mbak atau enggak? Tentu. Ambil dulu Pak. Iya Pak. Hati-hati jalan ya, ada om-om.